Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sumardi untuk meminta keadilan Polres Inhu, kenapa hanya saya yang ditangkap sedangkan Riki Saputra Marketing BRI tidak ditangkap. Saya atas nama istrinya Sumardi, saya juga minta keadilan untuk suami saya karena hanya suami saya yang ditangkap sedangkan Riki juga perbuat yang sama. Riki juga ikut menipu mertua saya. Riki juga membujuk suami saya untuk membawa orang untuk meminjam di Bank BRI. Dengan itu dia mau mencairkan pinjaman kami yang lumayan besar, yaitu sekitar 75 juta. Akan tetapi semua itu tidak diketahui oleh mertua saya. Yang mencairkan semuanya hanya pandai-pandai Riki dan suami saya. Tapi sampai kasus ini dilaporkan, Riki tidak ditangkap. Riki Saputra masih bebas di luar, dia masih bisa bekerja seperti biasa. Sedangkan suami saya sudah menjalani hukuman sampai saat ini. Suami saya juga harus wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Kalau belum juga Riki Saputra karyawan Oknum BRI tidak juga ditangkap, saya akan laporkan ke Kapolres, Kapolda, Kapolri, bahkan Tuan Presiden untuk meminta keadilan. Jangan hanya orang miskin yang mendapat hukuman. Riki Saputra juga harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih.